Pemirsa setujui LKPJ tahun 2023. DPRD Kota Pekalongan memberi rekomendasi pembongkaran garis kejut dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan pada Kamis 25 April. Jajaran legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pekalongan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Pekalongan tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Wakil Wali Kota Salahuddin pada rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara pengambilan keputusan DPRD Kota Pekalongan atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Pekalongan tahun anggaran 2023 bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Pekalongan Kamis 25 April. Usai rapat, Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir mengungkapkan bahwa rapat paripurna kali ini memberikan persetujuan untuk LKPJ Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2023, di mana sebelumnya telah dibahas oleh Badan Anggaran dan Eksekutif. Disetujuinya LKPJ Wali Kota Pekalongan tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Pekalongan ini dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi penyempurnaan dan catatan dalam lampiran hasil pembahasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Jadi memang rapat paripurna hari ini kita memberikan persetujuan untuk LKPJ Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023. Di mana pembahasannya sudah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama eksekutif dan alhamdulillah sudah selesai dan diputuskan hari ini. Terkait dengan rekomendasi yang diberikan, tentu itu adalah aspirasi dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dewan masih tetap mendengarkan aspirasi masyarakat walaupun di akhir masa jabatan ya. Terutama tadi dari Pak Karipkin, beliau menyampaikan tentang polisi tidur yang mungkin cukup mengganggu karena memang wilayahnya beliau ada di dekat situ dan kita tahu bahwa beberapa polisi tidur memang kadang menghantamnya itu cukup keras ke kendaraan dan tentu kita berharap selain fungsi polisi tidur berjalan tapi juga memastikan tidak mengganggu keselamatan dari para pengendara yang sedang melintas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Salahuddin mengapresiasi atas disetujuinya LKPJ Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2023, termasuk adanya beberapa rekomendasi. Pada prinsipnya, pemerintah kota akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi DPRD. Menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekalongan, Forkominda, Sekretaris Daerah, beserta seluruh jajaran, serta semua pihak hubungan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023. Kami juga menyampaikan terima kasih atas diterimanya LKPJ Wali Kota Pekalongan tahun 2023. Seluruh catatan hasil pembahasan LKPJ bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan dan rekomendasi dari DPRD atas LKPJ tahun 2023 akan kami tindaklanjuti. Kami menyadari masih terdapat kekurangan ataupun upaya yang belum optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus kita perbaiki pada tahun selanjutnya. Untuk itu, kami mengajak semua pihak, apapun yang sudah kita bangun bersama, agar kita pelihara dengan sebaik. Romi Soeharto, Batik TV, melaporkan.